Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen, jumpa lagi di channel Saryono Jelacap ya. Kali ini saya akan mencari ikan dengan sistem jaring ya. Mudah-mudahan hari ini dapat ikannya yang banyak. Amin. Boys, macam piramida Mesir. Woi, mantap nih pemandangannya kawan-kawan. Macam piramida Mesir. Inilah macam di danau-danau di daerah Mesir ya. Ini gundukan-gundukan pasirnya. Woi, tidak ada duanya di dunia ini. Hanya ada di Kalimantan. Ini malah. Ya, sudah sampai ke lokasi ya kawan-kawan. Mudah-mudahan hari ini dapat hasilnya ya. Oke. Ya, oke, dapat guys. Kawan-kawan, dapat. Lumayan baung. Ya. Ikan baung. Ikan water. Ikan diis. Aduh, ini kawan-kawan, kita mau ngangkat pasang jaring pagi. Ada hasilnya kawan-kawan. Ya, lumayan. Ikan buing, kalau di Jawa namanya ikan melem. Lumayan, sudah layak dirilis di penggorengan. Ah, dapat lagi kawan-kawan. Oh, ikan bis. Termasuk ikan melem. Kalau orang Jawa Timur bilang ikan paitan mungkin. Karena ini kalau tidak bersih nyutnya pahit. Oke, lanjut. Mudah-mudahan ada isinya lagi. Wah, ada. Ada tuh kawan-kawan. Iya, lumayan ini. Wais, ini ada lagi ikan baung. Akan ikan baung anaknya. Ada. Ikan baung. Lumayan. Ikan kujam. Eish, masih hidup rupanya. Lumayan. Inilah enaknya hidup di Kalimantan. Mau cari ikan, tinggal lempar jaring. Pagi, sorenya tengok, udah dapat. Ikannya masih segar-segar, bukan ikan yang di es. Dari itu dulu deh. Ya, dapat lagi kawan-kawan. Nah, lumayan. Ya, biar kecil. Tapi lumayan lah, udah layak digoreng nih, karena udah mati kan ya, mau tak mau digoreng. Ah, oke. <Okay. tik> Ya. Wah, dapat lagi kawan-kawan. Nah, ikan diis. Sejenis ikan melem. Sip. Dapat lagi kawan-kawan. Nah, ini ikan hampala. Ikan hampala ini biarpun ikan putihan tapi dia mau makan ikan lagi modelnya nih. Ikan hampala biasanya kalau di itu suka di casting nih kalau udah besar. Ikan hampala. Mantap. Mana tadi ada lagi? Ah, ini dia. Ini sejenis ikan
Biawan kalau orang Kalimantan bilang. Kalau di daerah Sunda namanya ikan tambakang. Ah, dapat ikan anak toman, kawan-kawan. Nah, anak toman, mungkin sudah kena dari pagi nih, sudah pucat warnanya. Apalah, masih bisa untuk digoreng ini. Daripada yang di es-es, enak ini. Wah. Ikan anak toman ini kalau udah jadi babon ini mantap. Nah, ya dapat lagi kawan-kawan. Ini dia. Ikan masih jenis ikan gabus-gabusan ya. Ini ikan gabus kerandang namanya. Ikan gabus kerandang, entah bahasa Latinnya enggak tahu, maklumlah karena kami ini sekolahnya cuma tamat SD. Rusak ininya nih apa batikannya. Nah nih tuh ada batik-batiknya, ada motif-motifnya, ini mungkin bisa masuk ikan hias ya. Nah inilah hasilnya ya teman-teman, lumayan lah. Oke lah teman-teman, mungkin hari ini agak kurang beruntung. Kita akhiri dulu ya pencarian ikan pakai alat jaring. Oke, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.